Balik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Solo, A Star Wars Story kemungkinan akan menjembatani film Star Wars episode 4, Empire Strikes Back. Pilot episode series HBO Watchmen akan disutradarai oleh sutradara filmnya The Leftovers. Lalu di bioskop lokal, film Dylan 1990 tembus 3 juta penonton. Setelah trailer Solo A Star Wars Story rilis, akhirnya kita bisa melihat adegan dengan jelas aksi Alden Ehrenreich sebagai Han Solo. Dalam trailer, kita melihat adegan Han Solo menyelamatkan diri dari Space Slug yang ada di Empire Strikes Back. Makhluk tersebut muncul saat Han, Leia, Chewbacca, dan C-3PO kabur dari pasukan Imperial dan bersembunyi di dalam goa yang berada di asteroid. Dan film ini akan menggali lebih dalam tentang Han Solo dan tim Rogue-nya di mana yang menjadi tulang punggung cerita Han Solo di Star Wars episode 4. HBO merekrut sutradara The Leftovers, Nicole Cassell, untuk garap series The Watchmen. Graphic novel ikonis bikinan Alan Moore dan Dave Gibbons, ini sebelumnya digarap Zack Snyder dalam film panjang Watchmen. Apakah series Watchmen arahan Cassell akan menggunakan universe yang dibikin oleh Snyder? Film Dylan 1990 menjadi film yang sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Film arahan sutradara Fajar Bustomi dan PD Baik ini menjajal 3 juta penonton. Padahal, film ini belum 2 minggu rilis sejak tanggal 25 Januari lalu di bioskop. Oke, cukup untuk What's on Film kali ini. Gua Gian, dadah.